Halo, selamat sore. Hari ini sore hari seperti biasa, lagi nunggu buka puasa sekalian utak-atik si Honda CRF 150L ini ya. Ya, alias ngabuburit di dalam garasi ya. Nah, untuk kali ini kelanjutannya utak-atik tentang si CRF 150L yaitu tentang ini nih. Bakalan utak-atik tentang spion nih. Maaf ya, suaranya agak serak-serak ini, nggak tahu ini kayaknya pengaruh cuaca ini nggak enak. Oke, untuk spionnya kali ini rencananya bakalan diposisikan di bawah stang ya, alias di sini ya, di kiri dan kanan. Dan si pemilik si CRF 150L Supermoto ini, Bro Hari, maunya spionnya yang nggak terlalu besar, yang ringkas-ringkas aja gitu ya. Dan solusinya adalah pakai ini nih. Ah, ini dia. Ini adalah spion tambahan yang biasa dipakai untuk mobil ya. Biasanya untuk mengantisipasi blind spot saat berkendara dengan mobil, ditambahkan spion ini ya, model yang cembung gini. Nah, ukurannya sih ya segini nih. Secara ukuran praktis, asik, dan kalau secara fungsi, saya sendiri pernah nyoba, fungsinya masih oke, masih bisa memantau kondisi sebelah kiri dan kanan yang sudutnya lumayan lebar. Soalnya ini cembung ya, oke. Langsung saja yuk, eksekusi. Tentang spion ini ya, spion tambahan yang digunakan untuk mobil ini harganya adalah Rp35.000 dan bisa didapatkan di toko-toko ini part atau aksesoris yang menjual kebutuhan mobil ya, dan bisa juga di Ace Hardware ya. Oh ya, untuk sebelumnya kita lihat dulu ya isinya spion. Oke, bentuknya adalah seperti ini, yaitu di salah satu sisi yang satunya dia tebal dan sisi yang satunya lagi dia semakin menipis ya. Dan dia di sini ada fungsi yang bisa diputar ya posisinya, jadi bisa untuk di adjust gitu ya, seperti ini. Oke, di belakang ada double tip 3M ya. Untuk double tipnya kita kelupas saja, karena yang bagian belakang ini nantinya bakal kita rekatkan dengan bracket dengan menggunakan lem besi ya, lem Dexton yang ada dua campuran itu ya. Oke, untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, intinya kita membuat bracket yang bisa dijadikan sebagai penghubung antara ini nih, rumah master rem dan juga dengan si spion ya. Untuk bracketnya kita kasih lubang satu untuk tempat bautnya rumah master rem, dan si spionnya kita rekatkan dengan menggunakan lem besi merek Dexton ya. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk bentuk platnya seperti ini ya. Dia semacam gimana ya, agak Z gini ya. Jadi lurus, agak menekuk, kemudian lurus lagi. Nah, untuk yang lurus yang di sini 2,5 cm adalah untuk bagian yang nempel di bagian spionnya ya, di bagian belakang spion tepatnya ya. Kemudian kalau lebarnya 2 cm, kemudian tekuannya ini ada di atasnya lagi bagian yang nempel, tekuannya 1 cm saja ya. Terus kemudian lanjut lurus lagi 2 cm. Nah, 2 cm di sini nantinya bakalan dikasih lubang yang nantinya dikaitkan ke arah rumah master rim dan juga rumah kopling ya. Oke, untuk teknis perekatannya untuk bagian yang 2,5 cm ini ya, nantinya bakal diposisikan di tengah-tengah, tapi bagian yang separuhnya saja ya dari bagian belakang si spionnya ini. Sebenarnya untuk peletakan di mana posisinya nanti bakalan kembali ke selera ya. Untuk lebih jelasnya nanti di bagian pas pemasangan ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan dengan memotong plat sesuai dengan ukuran ya. Ini platnya yang dipakai, plat besi dengan ketebalan mungkin sekitar 1 mm atau 2 mm ya, antara itu ya. Nggak usah terlalu tebal, yang penting cukup untuk menahan getaran yang ada di stang ya.
untuk ukuran per platnya adalah panjangnya 2,5 tambah 1 tambah 2 yaitu 5,5 cm dan lebarnya 2 cm. Kita butuhkan 2 buah plat dengan ukuran tersebut untuk kiri dan kanan. Oke, eksekusi. Oke, untuk langkah pemotongan kita lakukan dengan gergaji ya, gergaji besi. Lanjut kemudian kita haluskan sisi-sisinya dengan menggunakan gerinda. Dan selanjutnya kita buat lubang sekalian ya dengan menggunakan bor untuk posisi bautnya ke rumah master rem dan ke rumah handle kopling ya. Oke, lanjut. Oke, setelah kedua plat untuk bracket ini selesai dibor, maka dilanjutkan dengan proses menekuk sesuai dengan bentuk desainnya ya. Untuk mempermudah proses penekuan platnya, bisa kita tandai dulu garis-garis batasnya ya. Untuk proses penekuan bisa dilakukan dengan menggunakan dua tang ya. Oke, lanjut. Oke, proses penekuan kedua plat sudah selesai dan untuk teknis pengeleman bagian belakang spion ke bracketnya nanti menggunakan lem Dexton ya. Sebenarnya untuk masalah pengeleman ini bisa menggunakan lem lain ya, misal lem bakar juga bisa digunakan. Yang penting saat proses pengeleman kedua sisi alias kedua permukaan yang bakalan dikasih lem harus dipastikan benar-benar bersih ya, biar daya rekatnya bisa maksimal. Oke. Sebelum dilanjutkan proses pengeleman, lebih baik kita cat dulu ya, bisa menggunakan cat semprot. Dan sebelumnya kita amplas untuk menghilangkan bagian-bagian yang berkarat dan agar catnya bisa melekat sempurna ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita cat, lebih baik bagian yang akan kena lem nanti kita tutupi dengan selotip ya. Oke, sudah selesai ngecatnya pakai cat semprot seperti ini hasilnya ya, lumayan lah. Lanjut kita pasang ke rumah master rem dan rumah handle kopling ya. Oke, lanjut.
Oke, setelah bracket terpasang, kita pasang ya untuk spionnya. Jangan lupa untuk melepas selotip yang ada di sini ya. Oke, sebelum lem besi dextonnya kita oleskan ke daerah sini, lebih baik kita bersihkan sekali lagi area yang akan kita olesi si lem besinya ya. Oke. Oh ya, untuk teknis pemasangan sebenarnya tergantung selera dari teman-teman ya. Bisa dipasang agak menggantung begini. Jadi untuk space bautnya ini ya, apabila kita butuh untuk membongkar pasang rumah master rem ini, jadi lebih mudah ya. Bisa juga dengan ditempel dengan posisi yang ngepres gini ya. Nah, kalau ngepres gini, kelebihannya dia kelihatan lebih ngeblend jadi satu gitu ya, jadi lebih rapi kelihatannya. Kalau begini ya masih rapi tapi agak-agak gantung gitu ya. Tapi kelemahannya kalau posisi seperti ini ngepres, kita agak kesulitan ya. Jadi kalau mau bongkar lepas bautnya itu, mau nggak mau harus melepas lem besinya yang tertempel di sini ya. Jadi selera untuk teman-teman silakan yang mana. Tapi kalau untuk kali ini saya bakalan pasang yang gini, yang ngepres gini ya. Jadi ngejar rapinya ya. Selesai ya tentang pemasangan spion extender alias spion tambahan untuk biasanya dipakai untuk mobil, bisa juga sih diaplikasikan ke motor lain. Yang intinya pakai bracket alias pakai plat yang dilubangi untuk menghubungkan antara ini nih rumah kopling dan rumah master rem untuk dijadikan pegangannya si spion ya. Satu lagi untuk lem dextonnya ya, alias lem besinya, lebih baik tidak diutak-utik dulu selama sekitar 16 jam biar kekuatannya melekat bisa maksimal ya. Oke, cukup simpel saja dan agak butuh
jatuh sedikit telaten gitu aja ya. Dan ngevlognya untuk kali ini sekian dulu ya. Seperti biasa, apabila video ini dirasa berguna, silahkan tekan tombol like-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banget. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Ciao!